siang hari ini kita lepas Persipa untuk mengarungi Liga 2. Mudah-mudahan nanti pada pertandingan pertama yang rencananya nanti akan dilaksanakan hari Selasa di Magelang, itu nanti kita mendapatkan hasil positif. Tentunya ini yang sangat kita harapkan karena itu mungkin laga pertama. Harapannya nanti laga pertama ini adalah merupakan sebagai pemicu, penyemangat, dan tentunya menjadi tolok ukur kita untuk laga-laga berikutnya. Harapan kami nanti Persipa pada Liga 2 di tahun 2022 ini minimal bisa bertahan, dan mudah-mudahan kalau kita bisa lepas lolos dari Liga 2 bisa mengarungi Liga 1, kita persiapkan lagi lebih baik ke depannya. Dan tentunya kita nanti bersama dengan CEO juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana Persipa ini dapat berkiprah lebih jauh di Liga 2. Gimana? Ya, terkait ngamen, Pak. Tadi lah. Ngamen terus. Jadi kita tentunya karena kita harus kolaborasi bersama bareng. Nanti kita karena Liga 2 kan tidak bisa dibiayai oleh APBD. Jadi tentunya kita harus melibatkan sponsor yang lebih banyak. Karena itulah yang nanti menjadi sumber pendanaan kita untuk Persipa, sehingga Persipa mampu berbicara lebih jauh di event Liga 2 ini. Berarti ikut turun gitu, Pak, ya, untuk mencari sponsor gitu, Pak, ya? Ya, bareng-bareng nanti. Bareng-bareng dengan CEO. Tentunya kan pasti CEO sudah punya jejaring yang nanti kita tinggal ikut bersama bareng dengan CEO Persipa. Oke, siap. Lepasan anak-anak Persipa ini mungkin harapannya, Pak? Ya, jadi ini adalah suatu tradisi bagi kami di Bupati. Yang penting sebelum berangkat sesuatu pertandingan besar, kita pasti harus sowan ke bapak atau orang tua kita. Orang tua kita adalah Bapak Bupati. Nah, dalam hal ini adalah Bapak Petuk Bupati, Pak Enggar. Jadi kami Petuk Bupati, kami sowan beliaunya, kami minta doa restu, dukungan dan motivasinya untuk kami dalam menghadapi tim yang pertama kali nanti adalah di Stadion Mojokerto adalah dari Nusantara United kalau nggak salah, dari Jawa Tiga. Jadi kami butuh doa restu dan bantuan bimbingan moralnya, ya. Target, Pak, untuk pertandingan pertama? Pertandingan pertama insya Allah, kalau kita target kita ya harusnya menang. Insya Allah kita target untuk menang.